Manakala tonggak pertahanan kebangsaan Shahrosad bersedia mengekang barisan penggempur Kyrgyzstan jika diberikan peluang untuk beraksi. Menurut pemain berusia 30 tahun itu, beliau dan rakan pasukan juga sudah memiliki maklumat tentang kekuatan dan kelemahan lawan. Sejak hari pertama lagi kita datang, kita dah tengok game pasukan Kyrgyzstan dan kita dah tahu player-player diorang yang ada dan saya harap kita mampu lakukan sesuatu untuk game yang akan datang. Kita bermain di tempat sendiri dan saya rasa kita boleh menggunakan kelebihan yang ada untuk mendapatkan kemenangan di tempat kita. Skuad Harimau Melaya akan terus beraksi untuk perlawanan pertama kumpulan D menentang Kyrgyzstan sebelum terbang ke Taipei City bagi perlawanan kedua bertemu Taiwan pada 21 November.